warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka walmulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tusallimuna biha hajj baitikal haram wa ziyarata qabri habibika nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi afdhalus shalah wassalam fi rabbil alamin wa salama wa bulughul maram wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cilawu, yang saya hormati Bunda Paut Kecamatan Cilawu, yang saya hormati Bapak Kornya Kecamatan Cilawu, yang saya hormati Ibu Pengawas Bina TK Kecamatan Cilawu, Kepala dan Guru TK Kecamatan Cilawu dan Kabupaten Kota, wali murid yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian peserta program manasik haji yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenankan kami melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini. Kegiatan ini bertujuan dalam juga dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana teman-teman Kapit Hiji Nabi Allah Abu Hiji Mulut. Bertujuan satu, mengenalkan sifat religius sekaligus mengenalkan umat Islam yang kelima. Yang kedua, memberikan pemahaman dan keterampilan peserta didik terhadap ibadah haji. Yang ketiga, memotivasi anak, guru juga orang tua untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Adapun peserta manasik haji hari ini berjumlah 905 orang, terdiri dari siswa TK Kecamatan Cilawu, ditambah ada beberapa dari Kecamatan Garut Kota. Tempat dan waktu kegiatan dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 27 September 2022 bertempat di Lapang Koreng 062 Permanggara Garut. Pembiayaan berasal dari seluruh peserta. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Camat Kecamatan Cilawu untuk berkenan memberikan sambutan Bapak sekaligus membuka sejarah sedikit yang berlaku pada si haji tingkat Kecamatan Cilawu ini. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.